yang meninggal, baru dia boleh datang. Dan terus dia boleh datang. Itu susunan-susunan, ikut susunan. Mak saudara, bapa punya adik-adik perempuan tak dapat dalam susunan. Bapa saudara, mak punya adik-beradik lelaki pun tak boleh dapat. Dia yang boleh dapat, bapa kita punya adik-beradik lelaki. Satu mak, satu bapa, kalau ada, satu bapa tak dapat. Tapi kalau satu mak, satu bapa tak ada, bapa kita ada adik-beradik, satu bapa lain mak. Kalau semua dah tak ada, dia dapat. Ini yang Allah dah tetapkan. Kita pun dah baca siapa-siapa dia yang ada, bapa sekalian tengok susunan. Dia yang mesti dapat lah pasangan hidup si mati, anak si mati, ibu bapa kandung si mati. Ini tak boleh tidak masalah. Tapi selain daripada itu, ikut susunan adik-beradik. Kalau ada cucu lelaki dari anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Kalau tak ada cucu lelaki, tak ada bapa, tak ada anak lelaki, baru adik-beradik dapat. Adik-beradik pun ada susunan, satu mak, satu bapa, satu bapa, satu mak. Dia cuma ceritanya sangat panjang. Jadi ini tak boleh kata ada senarai dia boleh dapat. Tidak. Ikut susunan. Bapak sedara ni, dia orang dapat. Saya yang mati ni kalau ada anak, atau kalau tak ada anak ada bapak, atau ada adik-beradik, bapak sedara jauh tak boleh dapat. Pasal sebelum bapak sedara, yang boleh dapat ni anak sedara. Kita ada abang punya anak lelaki, kita tak kira tau. Kita ni perempuan, tak kira. Yang kira yang boleh dapat harta ni lelaki, adik-adik lelaki punya anak lelaki. Adik-adik perempuan punya anak lelaki tak boleh dapat. Dia mesti nak semua lelaki. Sebab lelaki ni nasab yang kuat, DNA dia buat tu. Itu bila semuanya lelaki. Jadi itulah kita dah kenai buat faraid, kita belajar jangan sampai kita langgar hukum Allah melalui harta. Kita ni dah ada dosa, kita dah ada dosa. Kemudian kita tobat, kita minta ampun, tapi kita belum ada confirm direct Allah ampunkan dosa kita. Tak macam Nabi Daud, kita sudah dengar Nabi Adam, Nabi Baba yang dekat apa, yang tobat dekat Madinah, semua direct Allah ampunkan. Kita tak ada. Cuma kita melalui hadis Nabi, ayat Quran, kita tobat, kita minta ampun, Allah akan ampunkan. Itu dia, tapi tak ada direct. Jadi kita mesti buka hidang ini. Dosa kita dah buat. Jangan kita tambah lagi dosa melalui harta. Sebab harta ni, kita datang ke dunia tak bawa harta. Balik pun tak bawa. Amanah. Harta yang ada pada kita ni amanah. Jangan salah gunakan. Jangan salah wasiat. Jangan salah hibah. Kalau tak silap saya, kita ada belajar isu semasa kan. Wasiat ada syarat, hibah ada syarat. Dan lagi dua lain tak ada dalam kitab. Kita akan belajar Nuzuliyah ada syarat, hibah rukubah. Ini banyak ulama ada hadis Nabi juga melarang. Apa tu hibah rukubah? Hibah rukubah ni macam undang-undang sipil. Suami meninggal, isteri dapat harta. Isteri meninggal, suami dapat harta. Jadi ternafi hukum kalah. Sedangkan ayat Quran, ayat 11 surah An-Nisa ada hukum kalah. Ini tak dapat harta tu melalui meninggal, melalui mati. Ini harta dimiliki melalui kematian, ini
ini memang Islam menentang. Sebab insurans nyawa haram. Pasal bergantung pada nyawa. Saya mati, orang dia dapat harta. Agak-agak orang dah gelap mata, orang boleh rumah. Kerana tak ada harta. Itulah cerita yang terjadi dalam surah Baqarah. Surah Baqarah, surah yang kedua. Selepas Fatihah, terus Baqarah. Mengandungi 286 ayat. Surah ini Allah simpan di bawah arasy. Khusus Allah beri kepada Nabi berserta umat kita yang dapat ini surah Baqarah. Kelebihannya sangat banyak di surah Baqarah. Apa makna Baqarah? Lembu betina. Jadi mungkin di sini kita nak urai, kenapa dalam Quran ada nama lembu betina? Tak ada nama surah lain ke? Yang lebih elok di Quran kan? Pasal lembu ni satu binatang yang orang zaman dulu kalau marah anak dia, dia pakai lembu tu. Lembu katanya. Macam lembu. Lembu ni binatang yang bodoh. Kena ketuk oleh jalan. Jadi binatang yang dipandang rendah. Tapi sesudah Fatihah Al-Baqarah, lembu betina. Apa sahaja dinamakan lembu betina? Itulah dipetik sejarah yang ada dalam ayat 67 surah Baqarah. Mula Allah nak ceritakan pasal terjadi pembunuhan, yang nak cari pembunuhnya sembelih lembu. Sembelih. Nak cari pembunuh sembelih lembu. Kita tahu sembelih lembu masak kari, beli roti, makan. Tapi dia nak cari pembunuh ni sembelih lembu ni. Jadi itulah Allah namakan surah ni lembu betina. Ada sejarah ni yang kita nak dengar malam ini. Sebab apa? Kalau boleh sikit-sikit apa yang dalam Quran ni kita dengar lah. Dengan Quran ni Allah beri kepada kita gali-gali kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, ini kitab yang tak ragu-ragu baca ni. Petunjuk bagi orang yang takwa. Tapi kita tak tahu apa yang dalam Quran. Kita dah dengar Zunnun, nama gelaran satu nabi yang Allah sebut dalam Quran. Wazanuni idza haba mughaliba. Dalam Quran tu wazanuni, tapi luar Quran dipakai zunnun, yang mempunyai ikan rumah dia pada perut ikan. Wazanuni idza haba mughaliba. Zanuni dia pergi kerana marah. Tu makna ayat tadi. Jadi kita kalau orang cakap, Nabi apa yang namanya Zunnun? Kau tak pernah dengar masa saya yang belum saya tu kena orang. Apasal ajar dari Masjid Azhar bubuk sampai Masjid Azhar bangu, gelaran-gelaran yang Allah gelar dalam Quran tak tahu. Tak eloklah sikit-sikit kita buka. Jadi siapa yang Allah gelarkan, tak sebut nama tau. Namanya tak disebut, gelaran. Sebab dia duduk dalam perut ikan. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan kita sudah dengar juga dalam Quran cerita ahli syurga yang buat kesilapan, datang sindiran pasal 99 ekor kambing orang tu punya. Kambing dia seorang dah. Siapa Nabi yang terus sujud? Kita pun sampai ayat tu sujud. Silap. Manis. Sampai Allah ampunkan dosa. Itu direct dapat keampunan. Nabi Daud dapat keampunan direct. Nabi Adam dapat keampunan direct. Abi Lubaba, satu tiang yang Abi Lubaba ni ikat dirinya di Madinah. Sampai sekarang lama je. Saya baru tengok, aku nak mengalami Abi Lubaba. Orang panggil tiang taubat.
dia buat salah dan denda lagi dari medan perang, ikat diri. Jangan satu orang pun buka sampai aku dapat pengampunan dari Allah. Ini orang ahli syurga buat silap. Mereka tobat, mereka minta ampun, luar biasa. Ampunnya. Itu cerita dalam Al-Quran, tapi api berubahkan tak ada. Saya dah ceritakan tanda ahli syurga yang dapat nikmat. Ada tak? Lupalah. Kalau belum, saya cerita. Tapi dah cerita dah. Iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada tak? Dengar cakap semut, doa. Jin dengan manusia beradu nak angkat tu istana Puteri Balkis. Aku Nabi Sulaiman cakap, ini kurnia dari Tuhan tu. Tuhan pun nak uji aku. Aku syukur atau aku? Jadi ini semua kita disuruh ikut. Jadikan contoh. Bila kita dapat sesuatu nikmat, janganlah dengan dia. Janganlah sungguh, janganlah besar diri. Kita balik kepada Allah, merendah diri. Kerana kadang-kadang nikmat ni satu ujian Allah. Bagaimana kedudukan kita? Oh, makin berada ni, makin nikmat. Ini nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Tapi sombong yang begini, alhamdulillah. Itu kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini kurnia dari Tuhanku. Tuhanku nak uji aku. Aku syukur atau aku kufur. Jadi itulah kita sedikit dah buka Al-Quran. Baru-baru ni lah lama-lama tak mencerita lah. Jadi malam ni kita nak buka gelaran surah Baqarah dalam Al-Quran. Kenapa Allah taruh nama tu lembu betina yang mengandungi 286 ayat. Kelebihannya sangat banyak. Kalau boleh, kita bacalah surah tu dalam rumah kita. Ada keberkatannya. Walaupun awak baca sebulan, 286 ayat, nak baca satu malam. Tak boleh, banyak. Alif Lam Mim habis, saya kurus habis, tingkah je tak habis. Tapi kalau kita terdesak, macam Tuan Pak Allah, dalam pengalaman saya lain, Tuan Pak Allah ni, dia kena sakit kepala yang amat sangat. Sakit, kurang tak sakit tu, macam nak pecah kepala dia. Dia dah buat perubahan, X-ray apa segalanya, tak ada apa. Jadi dia, tak tak belajar dia, tak tahulah, suruh baca surah Baqarah. Tiap-tiap malam dia baca di surah Baqarah, 286 ayat. Orang tak terdesak, baca tu. Tengok macam kita tak terdesak, dua muka surah ni kita dah penat. Orang terdesak baca. Saya rasa hampir, tak hampir 2 tahun, setahun lebih. Hilang apa? Yang kepala sakit jatuh, tak hilang. Allah malam, orang tak tahu apa cerita-cerita ni. Jadi inilah surah yang banyak kelebihannya dan yang terpanjang dalam surah-surah Al-Quran. Jadi apa dia Baqarah ni? Ceritanya begini. Dari ayat 67 Allah beritahu tentang nak sembelih lembu, nak cari pembunuh. Satu orang kaya mati dibunuh. Siapa yang bunuh? Padahal kalau dia mati, anak saudara dia waris harta agak lambat sangat lagi. Ini Islam tak begitu senang memberi warisan harta. Dia punya jadayan nyawa, dia punya syarat nyawa. Lain faraid, faraid ramai. Ini seorang tau. Kita kalau insuran nyawa, kita taruh nama satu orang. Kalau saya mati, orang ni punya harta. Kalau dia tahu ni gelap mata, ni syaitan cocok. Harta berhantu. Hantu lah. Syaitan. Ini dia main-main. Jadi itu sebab dalam kau para ed, mak punya harta, kalau mak tu mati sebab anak tu, kematian dia sebab anak, sama ada sengaja atau tak sengaja,
anak saya itu ada apa? Undang-undang. Jadi yang senang-senang di rumah mati berapa itu adalah sesuatu yang boleh menyebabkan kematian. Jadi itulah ceritanya, satu orang kaya mati dibunuh oleh anak saudara di sini. Anak saudara ini waris tinggalkan. Kalau dia mati orang lain tak tahu, melainkan anak saudara. Jadi anak saudara ini yang mengetamakan. Jadi itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi pergilah jumpa Nabi Musa. Siapa pembunuh orang kaya? Kau Nabi Musa menanya. Nabi Musa kata, sebelumnya apa apa cerita dalam Quran tu? Jangan dulu urutkan kami lah. Qala atattakhidhuna huzwa. Kata Nabi Musa, aku tidak olok-olokkan kamu. Dia main-main lah. Kata mereka, qala atattakhidhuna huzwa. Tak main-main. Kamu boleh lembu. Nak cari pembunuh, semua boleh lembu. Kalau kita pun, apa kita cakap? Nak cari pembunuh, semua boleh lembu. Nak makan. Tapi ini, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi dan Rasul kalau suruh buat. Nabi kita beri keterangan, kalau mereka dengar macam ini, terus tangkap sembarang lembu mereka sebelih, dari cerita. Tapi mereka tanya, susah nak cari lembu yang diberi keterangan kerana pertanyaan. Itu sebab Nabi beritahu melalui cerita ini, kalau apa yang Allah dan Rasul suruh, jangan banyak-banyak. Buat aja. Berkata sembelih lembu. Tangkap lembu sembelih, dah saja jadi lembu. Pasal tak ada penjelasan cara terperinci. Buat. Itu yang Nabi beritahu, satu orang tanya Nabi, suruh pergi haji, dia tanya tiap-tiap tahun. Nabi kata, kalau Nabi cakap iya, tapi kita pun malah siapa boleh pergi ke atas. Jadi Nabi cakap pergi hari, Nabi diam, sudah pergi aja lah. Boleh tanya pula tak tahu, dia tak kena manusia ni. Dia di luar kemampuan pun dia action-action nak tanya yang di luar kemampuan. Jadi itulah dikatakan ni, bila ditanya lembu ni bagaimana, mesti jawab lah. Bila dah tanya mesti jawab. Turun ayat, lembu tu tidak tua, tidak dara. Nak tanya pula lembu, kau ni dara ke? Bukan dara, tak susah. Lembu yang pertengahan umur. Kalau cakap lembu tua, takkan lembu tua terus sembelih. Ini dalam Quran cakap, wala biker. Biker ni dara tau. Dan dikatakan tidak dara, tidak tua, tidak dara. Jadi antara tu tengah-tengah. Tanya lagi, warna dia apa? Tangkap aja lembu tu yang diserangkan dah sudah kan warna pula. Safra'u fa'i'un lawuha tasurun nasi. Allah turunkan ayat. Nabi Musa jawab, kuning yang menggembirakan orang lihat. Kuning mas bercahaya, cantik, tak berbelang-belang. Kuning, kuning masih lembu jantan. Lalu lembu, warna apa? Putih, belang-belang kan? Tanya lagi. Kami susah nak cek lembu ni. Masih lagi kami samar-samar lembu yang macam mana. Lembu tu tidak dibawa pajak, tak dibawa untuk mengairkan tanaman. Pasal lembu kan selalu bawa untuk diurus tanaman. Lembu lah. Kau pajak, lembu lah. Ini lembu tu tak pajak, tak gunakan. Dan tak ada belang sikit pun. Kan susah nak cari. Orang ada lembu simpan. Mana ada orang ada lembu simpan? Orang selalu ada lembu kan? Manfaatkan. Ini kasih makan aja. Lembu itulah sembelih.
ambil daging dia, ikat mayat, kurik mayat, pukul pada mayat, nanti mayat. Nak cakap tak? Yang bunuh saya adalah anak saudara saya sekurang. Mukjizat zaman Nabi, nak cari pembunuh dengan sebilang. Inilah nama Allah bagikan Al-Baqarah. Lembu pula, bukan sama lembu, lembu betina. Kalau bakarun, lembu jantan. Kalau agak bakarun saja, bakar itu. Ini Baqarah. Kita biasa dengar surah Baqarah, kita tak tahu apa cerita dia. Jadi inilah kisah berkenaan nak cari pembunuh lembu betina, sebelih lembu betina. Jadi cerita sambung ni pula ada pada ibu dan anak. Ini lembu yang dikatakan warna dia begitu, umur dia, dia punya dia dulu anak. Memang tak bawa panjang. Jadi kata mak dia, bawa lembu ni pergi pasar, jual dengan harga 3,000 dinar. Tapi kalau awak dah ada orang dah, tu jangan jual. Kau tanya mak. Jadi anak dia ni, awak bayangkanlah tarik lembu ni pergi pasar. Lembu jadi kambing, besar lah kan. Apa nak beli 3,000? Dia cakap, saya nak beli. Nanti dulu, saya akan tanya mak saya. Itu syarat dia. Tarik lembu berbalik. Mak, dah ada orang nak beli 3,000. Boleh jual? Jangan. Jual 6,000. Dengan syarat? Tanya mak dulu kalau ada orang. Tarik lembu di pasar. 6,000. Baik, saya nak beli. Nanti dulu, saya mesti tanya mak saya dulu. Tarik lagi lembu berbalik. Mak, dah ada orang nak beli 6,000. Macam mana? Boleh jual? Jangan. Jual 9,000 pun ada syarat. Kalau ada orang dah, ikut mak lagi. Agak-agak awak fikir kalau anak sekarang ni bijak-bijak ni, dengan tadi lembu dia puas lah. Kan senang mak dijual. Tak nak bijak cakap gitu kan. Dia tak tahu itu cakap boleh merosakkan hati mak. Kalau mak nak dijual, mak tahulah kan. Ni anak-anak sekarang tau, kalau dia cakap tu, dia tak tetap di sini. Tak ada alasan. Dia cakap tu memang betul, tapi menyukakan. Ni cakapan ni kadang-kadang bukan pada mak, pada kawan, pada siapa. Itu sebab kata orang bijak pandai, lidah orang yang bijak pada akal. Dia kalau nak cakap, dia fikir. Cakapan ni bukan kata orang. Rasanya mungkin orang salah sangka, orang salah faham. Jangan cakap. Kita pakai cakap aja. Orang yang bunuh, perkataan ni pada lidah. Dia nak cakap, dia cakap. Pokoknya lidah tu yang suka hati aku lah nak cakap. Marah ke aku ke? Itu orang marah aku. Aku punya lidah, punya suka lah. Itu dia. Jadi, itulah dikatakan kalau anak yang bijak ni kita buat kajian lah. Ini semua ada contoh tau untuk kita fahami. Sudah tentulah dia tarik mak dia yang senang mari mak pergi pasar. Dia nak jual berapa mak dia, betul tak? Tak ada saya tarik pergi tarik dan tarik si lembu ni. Bagus, susah lah. Jadi kita cakap anak ni anak bodoh betul. Tarik mak sama-sama dengan lembu sekali di pasar jual. Dia anak bodoh ni banyak kelebihan. Satu lagi kita dengar, dah dengar cerita Nabi, cerita tiga orang yang terkurung dalam gua batu geraknya sendiri. Wali mana ada batu bergerak sendiri? Wali tu ketiga dia wali. Jadi salah satu daripadanya pun pada kita lah anak bodoh. Anak bodoh jadi wali. Apa cerita dia? Dia selalu bawa susu sebelum mak dia tidur. Hari tu kambing dia dah jalan jauh. Dia asyik nak cek kambing dah terlambat. Dia bawa susu, mak dia dah tidur. Dia tunggu dengan susu tu. Bodoh dia cakap dia. Bodoh. Kalau kita ada kat situ lah, kita akan cakap, kau ambil bangku ke, sekul ke, buat apa pergi mak kau. Kau tahu susu, lepas kau tidur lah. Mak kau bangun, dia nak susu, dia minum. Tahu tak?
yang kau tunggu dengan susu yang mak kau berdempul sedap, kau ni tak tidur, bodoh kan? Itu mandi ya. Hormat dia kepada ibu, jadi wali. Bodoh, jadi wali. Anak cerdik, telinga ke wali. Anak-anak kita macam cerdik, banyak bodoh macam kita. Subhanallah. Hormat dia kepada si ibu. Awak tahu apa cerita yang dua beranak yang unik? Yang tarik pergi tarik datang, tarik pergi tarik datang. Rupanya orang kaya yang mati ni, inilah lembu yang dicari. Saya akan beli lembu ni seberat wang emas, seberat lembu. Timbang lembu, timbang wang emas seberat. Kalau lembu tu 200 kilogram, wang emas 200 kilogram. Saya akan beli. Tak ada kata 3,000, 6,000, 9,000, tak ada, terus seberat lembu wang emas. Anak yang taat kepada anak yang menghormati. Yang satu tadi yang bawa susu itu daripada Subhanallah. Anak-anak kita sekarang dah cerdik-cerdik, tak umur macam itu lah, eh? Pasal penghormatan kepada ibu, hormat ibu bapa. Sama ada ibu bapa kita hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, saya faham nak katakan Quran tak ada masa. Sibuk dengan internet, sibuk dengan SMS, website dan apa Facebook lah, berbuat menabuk. Mana nak baca Quran ni? Tapi kurang-kurang ni, kurang-kurang. Fatihah pun tak sempat. Kadang-kadang mak bapak dah meninggal lama ya, anak-anak lupa. Nak doakan lupa, nak baca Fatihah lupa, nak buat sedekah. Kita jangan lupa. Untuk mendapat keberkatan hidup, hendaklah kita bakti kepada ibu bapa. Sama ada dia hidup atau dia sudah meninggal dunia. Dan meninggal dunia dengan cara meninggallah. Kalau awak sedekah 50 sen, awak niatlah 20 sen untuk mak, 20 sen untuk bapa, 10 sen untuk kita. Maksud kita 10 sen, maksud kita ni boleh buat amal lagi. Kasihan arwah-arwah tu rekod dah tutup, tak ramai buat. Naikkan harapan kita. Itu sebab kalau anak-anak soleh ni, tak payahlah di masa faraid-faraid bergaduh, di masa kita nak belajar wasiat lah, ghibah lah, zuriat. Kalau anak soleh iman dia kuat ni, dia dapat harta, dia tak akan ramai. Kalau anak soleh, dia pulangkan, dia berfikir, ini aku dapat dengan mudah. Sekarang mak aku atau bapa aku susah-susah mencari, kadang pergi duduk kat gerai atau luar dari pagi sampai malam, kaki sampai bengkak, berdiri sampai semayang-semayang semua kampung kumpul harta ni. Tapi enjoy-enjoy kita terima. Balikkan kepadanya, balikkan kepadanya. Itu anak yang baik. Tapi awak tahu tak, ada cerita suami isteri dah bayar duit haji, jam haji murah 6,000 je. Dia bayar suami isteri. Duit si bapa ni, si suami ni, tak dapat CPF, apa bayar. Kali meninggal awak sebelum pergi, anak-anak datang tuntut. Bukan duit dia tau. Patutnya teruskanlah hajat si bapa. Duit yang dibayar tu kita nak minta balik, kerana kita nak bagi adik beradik. Ini orang pun siap. Kalau kita dapat anak yang soleh, insyaAllah Allah tak tamak. Jadi Allah akan pulangkan kepada yang ini anak yang baik. Itu sebab Nabi beritahu tiga ni, kalau boleh dalam hidup kita ni, cuba kita tempah. Nabi kata indamat takmu adama in kata amalu illa minkala. Tapi bila mati anak Adam, nak belajar kan? Nak baca bismillah, nak baca Allah pun datang. Tutup buku rekod. Mereka tiga. Tiga ni barat pencin kita terus dapat sampai ke umur.
hidup. Contohnya saya nak dapat anak saya, saya tak ada anak, Allah tak bolehkan saya anak, ada dua lagi. Semua orang ada peluang, sama ada enggak atau tak ada. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah ni bukan mesti nak buat madrasah, mana kita mampu nak buat masjid. Sedekah yang berkekalan faedah. Bisa kata kalau ada orang miskin, kita belikan dia duk nasi. Kita pun mati, duk nasi tu dia gunakan, dapat manfaat dia. Orang dulu buat jembatan atau buat gigi, korek gigi. Kan kata harta korek gigi, pasal orang lagi dah mati kita ni, kita korek gigi tu orang dapat air gigi, air pinjam susah, kita dapat banyak. Itu sedekah jariah. Sedekah yang berfaedahnya tu berterusan. Berterusan bukanlah terus-terus, berapa lama. Faedah yang didapati dari sedekah jariah itu, manfaat dia didapati oleh orang yang hidup, orang yang mati ini dah meninggal. Misal katalah kalau orang kaya lah, dia beri mesin dialisis, dia wakaf. Orang gunakan, orang manfaatkan, dia dah meninggal. Itu namanya sedekah jariah. Jadi tak mesti banyak. Apa yang awak fikir yang boleh datangkan manfaat. Jangan awak sedekah yang orang dah tak butuh lagi. Awak tahu saya ingat Majlis Ansar lama ni lah, bilangan saya dah untuk kuasa wanita Ansarlah. Macam mana ini sejadah ni dah kuyangkan Ansar. Mana nak tahu Demi menikah, hantar ini sejadah. Demi bapak ini menikah. Orang dah tak pakai sejadah. Nojek pun dah tak kuasa nak letak sejadah. Tapi ada masa tau, awak ingat dulu-dulu Masjid Ansar lama. Ini hari kita nak jahit sejadah. Jahit, kasih panjang macam kita. Jangan sedekah sesuatu yang orang tak perlukan. Lagi satu apa awak tahu? Yasin. Siapa meninggal, itu dia nama kat sini. Awak tahu orang yang dapat ni baca tak? Dia tengok apa ni? Pertama saya lah mengaku tu. Oh, tak siasin. Tak, buka tu juga. Dia ni lagi meninggal, tak siasin. Dia ni kahwin, berkat tu siasin. Mulia. Tak siasin. Awak tak gunakan pasal kotak Malaysia, orang kuning banyak-banyak. Murah awak, cuma tulis tu RM1.25. Dan saya baca. Dia boleh siasin dia pun mesin yang ada tafsir. Jadi boleh tahu nama ni agak bayar apa mesin. Jadi lah berapa dulu kasih. Oh tu baca. Kita kalau nak sedekah tu yang dimanfaat, yang digunakan. Macam orang sakit, orang kata tak buat buah. Orang sakit buah pun tak selera. Jadi siapa yang dah orang yang sehat. Jadi itulah dikatakan ni, kita nak buat sedekah jariah dipikir yang diperlukan. Kemudian yang kedua, amal yang berterusan, walaupun kita dah mati, ilmu yang bermanfaat. Awak ada ilmu, sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat, yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ajar. Misal katalah kursus panjang lah, kita dah belajar sembahyang sunat tasbih. Kita dah buat, kita dah amalkan, kita dah faham. Ajar kepada orang lain. Awak jangan ingat orang lain tahu sunat tasbih. Kita tanya siapa-siapalah, bapak budak ke datuk budak, pernah tak sunat tasbih? Ada yang cakap sunat tasbih ni bawa tasbih. Dia kata bawa tasbih. Mana dia tak tahu? Apa yang awak tahu ni, awak dah belajar manfaatkan. Ada budak-budak yang tak tahu baca Quran, ajar baca Quran. Jadi ini ilmu yang bermanfaat dalam hidup ni kita buat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Kita meninggal, tinggal anak soleh.
kita dapat bincang dalam kubur. Doalah anak-anak kita dari anak yang saling, selain dari doa, didiklah mereka. Selain dari didik, kita mesti jadi dia punya contoh. Ini suruh anak baca Quran. Mak dan bapak tengok televisyen tak tahu tahu. Oh, ingat anak tu nak baca Quran. Anak tu jenuh aku, mak tu tahu ya. Sikit pun gairah dengan mak dan bapak tahu-tahu tengok televisyen, nak suruh dia pula tak dalam baca Quran. Kita jangan jadi ibu ketam. Ajar anak jalan lurus, tapi dia sendiri jalan. Jadi ketiga, kita meninggal masih berjalan pandu. Jadi itulah cerita para ini yang diceritakan satu lagi. Malam ni alhamdulillah kita dah dengar cerita surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam.